Oke guys, alhamdulillah akhirnya saya ketemu saudara-saudara nih. Youtuber-youtuber semua ternyata lagi ngumpul nih di Curug Ciawi Tali. Nih, kita kenalin atu-atu. Nih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Nah, di video kali ini video sambungan dari saya trekking ke Curug Cibodas. Nah, di sini kan ada Curug Ciawi Tali namanya. Nanti kita mau ke sana. Jadi tadi setelah kita trekking ke atas Curug Cibodas, nah kali ini kita seru-seruan berpetualang melihat keindahan Curug Ciawi Tali. Jadi biasa buat sahabat di luar sana yang menemukan video ini, silakan kalian subscribe. Silakan kalian komen juga ya. Jangan lupa kalian share ke media sosial. Barangkali sedikit gambaran buat sahabat-sahabat yang belum pernah ke sini. Ini berada di Babakan Madang. Curug Ciawi Tali. Nah, di video kali ini trekking saya biasa tuh ditemanin my friend Bang Adi. Halo. Kita trekking kemana nih Bang Adi? Ke Curug Ciawi Tali. Ciawi Tali ya. Ya. Dan ini pertama kali nih guys kita ke Curug Ciawi Tali. Kebetulan kita bertiga, saya ditemanin anak saya. Anak saya udah-udulan tuh di depan. Jadi kita ngebolang, kita trekking lagi. Kebetulan cuacanya cukup lumayan panas. Ya mudah-mudahan sampai nanti kita pulang. Karena kadang-kadang kalau di Bogor ini iklimnya suka berubah-ubah. Tiba-tiba panas, tau-taunya sore-sore hujan. Oke guys, ikutin terus ya video saya kali ini. Kita explore Curug Ciawi Tali. Untuk menuju ke Curug Ciawi Tali dari parkiran kendaraan motor tadi, jaraknya 1 kilo. Jadi suasananya seperti ini. Kita melewatin jalan setapak, melewatin perkebunan warga juga. Terus seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya, terbentang air sungai yang mengalir sangat jernih. Kita ngebolang lagi, jadi ke Curug Ciawi Tali. Main air lagi guys. Nih, wisata yang ramah banget sama lingkungan, ramah juga sama kantong. Jadi wisata trekking yang banyak digemarin orang guys. Ini jalur setapak melewati persawahan. Ini aslinya ini tematang sawah nih. Dibikin jalan untuk menuju ke Curug Ciawi Tali. Ini kalau sawahnya belum dipanen, istilahnya masih hijau lah. Wah, ini keren banget ini. Tuh, ada rumah gubuk-gubukan di sana tuh. Rumah para petani. Ini kita ketemu anak sungai lagi nih.
depan sebelum kita menuju ke Curug Ciawi Tali. Kita melewati anak sungai ini. Sungai yang berbatu, guys. Jadi buat sahabat di luaran sana yang senang dengan petualangan, yang hobi dengan alam, nih pemandangannya disuguhkan sepanjang jalan menuju arah ke Curug Ciawi Tali yang berada di Babakan Madang. Ya, kawannya guys, tapi udah bahkan udah kering. Karena memang saya datang di sini boleh dibilang di musim kemarau nih. Jadi sebelum kita menuju ke Curug Ciawi Tali, ini guys, jadi biasalah kita melewati perkebunan warga. Ini kebun lengkuas tuh sampai ke atas. Ini guys, kita mau ke Curug Ciawi Tali. Naik tangganya nih. Jadi dibuat sama warga. Penopangnya bambu nih, termasuk dinding-dinding pinggirnya nih bambu. Tuh. Jadi kita menelusuri jalan-jalan setapak nih, untuk menemukan Curug Ciawi Tali. Kupu-kupu nih guys, kalau di alam tuh kalian bisa lihat sendiri nih, kupu-kupu berterbangan. Kupu-kupu yang manis ini kalau di alam kayak gini nih guys. Kita masih dengan sangat mudah menemukan kupu-kupu. Akhirnya guys, alhamdulillah setelah kita menelusuri mencari Curug Ciawi Tali, akhirnya kita sampai. Curug Ciawi Tali, welcome buat kalian yang mau berkunjung ke sini. Keren banget, sehat pokoknya. Kita menelusuri jalan setapak melewati perkebunan warga dan hutan-hutan sedikit-sedikit. Wah, keren banget pokoknya deh. Oke guys, alhamdulillah akhirnya saya sudah ada di permukaan Curug Ciawi Tali. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kebetulan airnya nggak terlalu dalam guys. Ini kalau dilihat tingginya 25 meteran ada. Jadi buat sahabat di luaran sana yang masih penasaran, apa sih Curug Ciawi Tali ini? Nah, nanti saya ingin nyoba mandi. Pasti airnya bening, bersih. Kalau dingin udah pasti. Lanjut ya. Oke guys, alhamdulillah akhirnya saya ketemu saudara-saudara nih. Youtuber-youtuber semua ternyata lagi ngumpul nih di Curug Ciawi Tali. Nih, kita kenalin satu-satu. Nih, channelnya apa nih? Wisata Jabodetabek. Tuh, Wisata Jabodetabek. Subscribe, jangan lupa ya. Nih, pada lagi pada ngumpul nih. Halo. Yeah. Halo. Pada meeting. Ya. Ini dari Adin Vlogger Dadakan. Opal Noval. Satu lagi. Ini dari Indonesian Paradise. Satu lagi. Yang ini Bang Irfan nih. Iya, udah tahu Adin nih, udah tahu. Oke. Abang satu. Apa dia? Iya, iya. Ini udah mau pulang. Iya, oh, bentar lagi semua nih. Betul. Iya. Gimana tuh? Foto bareng, benar. Nah, nggak nyangka guys, namanya jodoh nggak kemana tuh kayak gini.
biasanya saya ngelihat mereka itu di channel-channel mereka. Jadi ternyata akhirnya saya ketemu dengan mereka di Curug Ciawi Tali, Babakan Madang. Wah, keren banget guys. Itu namanya bonus. Oke guys, itu aja dulu untuk video saya kali ini, berkunjung ke Curug Ciawi Tali yang berada di Babakan Madang. Jadi biasa buat kalian yang menemukan video ini, silakan kalian subscribe, komen, share ke media sosial kalian semua. Harapan saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua di luar sana. Inilah Curug Ciawi Tali. Jadi saya doakan buat sahabat-sahabat di luar sana, mudah-mudahan bisa kesini. Saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.